Good night, Els. Mimpi indah ya. Loh, Els kenapa? Els kan takut gelap. Enggak apa-apa, Els. Enggak ada apa-apa, loh. Pokoknya nyalain aja. Siapa di sini yang anaknya takut kalau ruangannya gelap? Sebenarnya, pada usia ini, daya imajinasi anak itu mulai tumbuh dan seolah melihat hantu atau monster setelah lampu kamar dimatikan. Butuh waktu selama beberapa tahun bagi Batita untuk mengetahui persis perbedaan antara fantasi dan fakta. Nah, untuk mengatasinya, coba lakukan hal ini ya, Moms. Pertama, buat rutinitas. Perbaiki ritual menjelang tidurnya seperti membacakan cerita dulu, lalu menciumnya sebagai tanda selamat tidur. Karena bagi anak, ritual seperti ini tuh sangat menenangkan, bahkan membuatnya selalu merasa aman. Kedua, pantau media. Singkirkan berbagai hal yang menakutinya seperti program TV, video, atau buku. Hindari berbagai hal yang memang bisa membuatnya merasa takut ya, seperti cerita tentang hantu dan sebagainya. Ketiga, lakukan berburu monster. Sebelum anak tidur, periksa bahwa tempat tidurnya, gorden, toilet, atau dimanapun si makhluk nakal itu mungkin bersembunyi. Ini bisa menjadi bukti bagi anak kalau nggak ada sesuatu yang perlu ditakuti.